kabut. Kita ada di atas awan. Waduh, lihat kabut ya. Sangat indah sekali kan. Kabut nih tuh. Wow, sangat indah sekali. Bau angin dingin. Ya, ini kabut nih tuh. Wah, ini jelas nih kabutnya. Ya, inilah keindahan yang ada di jalan alternatif Cijapati. Ya, betul, kalau pagi-pagi masih sepi, enak ya. Ini kalau udah siang, weekend di sini, waduh, banyak motor. Susah banget ya. Gitu ya, jangan ya. Muda-mudi pada nongkrong di sini. Iya, tempat nongkrong ya. Lihat kabut, wah. Ya, ini kabutnya tuh, lihat kita bergerak. Di bawah. Kita di bawah nih, jadi kabutnya. Masih cukup pagi. Ya, kita masih berada di Bandung ya. Perbatasan Bandung Garut. Perbatasan Bandung Garut bentar lagi. Oke, selamat datang buat yang baru bergabung. Selamat menikmati weekend ya. Jadi saya tengah melakukan perjalanan dari Bandung menuju ke arah Garut lewat jalan alternatif, tidak lewat sana. Ya, ini ada Desa Binaan ya. Masuk ke dalam sana itu ada tempat ngopi. Saya bersama Cak Bagus pernah kemari. Oke, overtake truck. Oh, mantap ajengan Denny Ali nih. Ini ajengan bukan jago ceramah doang, jago melarikan mobil di jalan yang meliuk-liuk. Oh, kabut itu. Jadi jalannya emang gak ketutupan kabut nih. Ya. Oh tuh, tebel tuh. Oh, di gunung ono tuh. Tebel banget loh. Tebel sih. Karena belum sinar matahari. Tuh, tebel banget lah ya. Oh, ini mah Kamojang. Oh, itu. Tuh, Kamojang. Oh, tebel banget loh. Sebelah sono. Wah, indah ya. Kita udah masuk Garut. Oh, ini udah ya. Tadi itu pelangnya. Oh. Ya, alhamdulillah kita telah memasuki perbatasan Kabupaten Garut. Ya. Kering, belum ada hujan Cijapati. Kering kerontang ini. Ini kita di Gunung Mandalawangi ya, tuh. Ini puncak Cijapati, tempat biasa nongkrong ya. Tuh ada saung-saung. Wah, no kabut no. Oh, ini petani ya. Oh, itu mobil petani itu angkot. Di rumah suku. Oh, itu ya. Rumah suku naik ke atas puncak. Oh, kabutnya di sana ya. Budak terminal, assalamualaikum, berkabut. Iya, cuman jalannya alhamdulillah tidak berkabut sih. Oke, Asep Goler Channel ya, Bapak Asep, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini Bapak Asep ini? Baru mendarat di Banjar, sudah nonton live streaming saya, masya Allah. Semoga tetap sehat Bapak Asep Goler. Mantap jiwa ini para penonton. Asep Goler Channel ya, merupakan beliau, saya nyebut langsung nama channelnya aja lah, seorang masinis ya. Kalau kemarin-kemarin Anda saya perkenalkan dengan Kevan Mirfak Official, jadi beliau mengganti nama dengan Asep Goler Channel ya. Seorang masinis yang sangat ramah. Tadi malam beliau dari Bandung ke arah Banjar bergerak ya, pakai Kuto Jaya ya. Saya tidak bisa nyegat nih, mohon maaf. Tapi besok ada rencana
Bapak Asep akan membawa kereta Mutiara Selatan Ajengan Ustadz Deni. Wah, mantap Mutiara Selatan. Itu mengingatkan dari... ke Jawa Timur. Iya, benar. Mengingatkan ke Jawa Timur, benar. Mutiara Selatan. Ajengan dulu soalnya pesantrennya di Jawa Timur, Jawa Timur. Ya. Waduh. Jadi kalau bisa naik Mutiara Selatan, turun bisa di Gubeng. Iya, benar, benar. Gubeng sama Semut ya. Sama Semut. Mentoknya Semut itu. Mentok Semut. Surabaya Kota. Surabaya Kota. Nah, betul. Ini beliau seorang masinisnya nih Ajengan Deni. Wah. Lagi nonton perjalanan. Silaturahmi insyaallah. Iya, nanti kita kalau mau ke Banjar bisa ya silaturahmi. Bisa silaturahmi. Nah, kita kadang pernah ya acara-acara Pangandaran ya. Ajengan ceramah-ceramah di sana ya. Mantap. Siap nanti pengen menikmati naik kereta. Iya, apalagi kalau masinisnya beliau. Wah. Waduh, mantap. Pasti seru Ajengan. Seru. Jadi dakwahnya bukan sekedar dakwah di atas panggung, dakwah di atas kereta. Iya, beliau ini ahli ibadah juga. Wah, Ajengan. Mantap. Jadi kan kalau kata Nabi itu ya, kata Rasul bersabda, senyum itu kan ibadah. Ibadah, beliau ibadah terus. Iya, ibadah di lokomotif tuh. Wah, ibadahnya pasti. Ngasih senyuman, bikin orang bahagia, bahagia. Ya, Bapak Asep Goler Channel ini ngedim, pasti. Ngedadahin dan, orang. Nah, dadah itu bikin orang bahagia, iya. Terutama anak-anak kecil. Bener. Yang suka sama kereta didadahin sama, iya. Yang punya kereta masinis. Wah, bener. Sangat bahagia mereka. Benar-benar, iya, ini dia Bapak Asep Goler ya. Sambil nunggu ngantuk nih Kang, haha. Oke, mantap. Jadi Bapak Asep besok pakai Mutiara pagi ya, lewat Cibatu ya. Mudah-mudahan saya bisa jegat ya. Kita akan siapkan kamera-kamera yang spy. Jadi kamera CCTV Cibatu. Kameranya ntar ada di sisi rel, sayanya nyumput. Oke, budak terminal, terima kasih Bapak Asep Goler, mantap Pak Ajengan, kayaknya alumni Gontor nih. Mantap sih. Mantap, mantap Pak Asep. Lanjutkan, nitip keretanya. Aduh, di sana juga salam-salam ya. Bapak Asep kirim salam untuk Abah Nanang Erlan dan juga Kevin Mirfak. Jadi keulang lagi tuh. Wah, turun langit deh ya. Sinyal entar. Padahal ini turunan yang ekstrim ya. Benar. Aduh, iya. Rekam. Sinyalnya emang satunya lagi saat direkam. Waduh, ternyata sinyalnya lemah. Ya, mohon maaf sinyalnya lemah ya. Kita berada di turunan paling ekstrim dari arah Bandung menuju ke arah Cijapati. Bandung Ora. Iya, di sininya mulu nggak bisa live streaming dari dulu nih sinyal. Iya, dalam lembah. Bisa kayaknya, anak pernah live di sono, anak. Yang di sono yang kelihatan semua ya, Garut ya. Kalau lihat matahari ya. Bisa di sono, di bawah tuh pernah live. Apa ya? Ujuk-ujuk iya ya, so kan. Ya, mohon maaf sinyalnya agak goreng patut ya. Iya, siap Bapak Asep Goler ya. Asep Goler Channel ya. Mantap jiwa pokoknya maneh. Ya, kita sudah menurun. Siap memasuki Kadungora ya. Matahari di sana, waduh. Subhanallah indahnya. Waduh. Ya, ini dia keindahannya. Oh. Di bawah sudah Kadungora ya. Kita akan melewati rel kereta nanti di mana Bapak Asep Goler Channel suka melintas, yaitu Bang Bayang ya. Wah, indah sekali, Masya Allah. Inilah yang bikin betah kita jadi penduduk Indonesia dan juga tinggal di sini ya. Sangat indah sekali pemandangannya. Mantap. Tuh Kadungora ya.
tadi di jembat apa di turunan ekstrimnya agak sinyal sangat lemah sekali. Nanti kita ada video offline-nya lah. Jadi banyak kenangan saya memang sama Ajingan Denny Ali nih lewat sini nih. Asep Goler Channel, di Turki ada seperti kadung orang nggak Kang Hadi? Haha. Di Turki tuh mantap itu, ada apa ya, kita enak kalau di Turki tuh ada ini yang bisa lihat dari ketinggian tuh ada yang jembatan ke arah Eropa ya. Kita bisa naik, wah enak emang naik kereta ya Bapak Asep ya. Naik kereta kita jalan-jalan Turki Azerbaijan, Turki ke arah Rusia juga bisa ya. Ke Eropa nyambung, waduh mantap sekali nih. Saya lagi berhayal ingin sekali jalan-jalan ke Turki nih. Atau umroh nih sama ajengan Ustadz Denny Ali. Siap. Gimana nih ajengan nih? Kita keliling. Iya, keliling-keliling ya. Aman. Umroh bareng ini sangat indah ya. Ya kita alhamdulillah sudah sampai di sekitar apa ini? Pangkalan apa? Salak, Parakan Salak. Parakan Salak. Parakan Salak ya. Iya. Oh, Desa Rancasalak. Kecamatan berarti Kadung. Kecamatan Kadungora. Oke, mantap. Kabupaten Garut. Wah, kita merindukan salju di Turki nih, Bapak Asep Goler. Kita sarapan di ini aja deh, oh, iya. Yang rel kereta. Kita mau nyari sarapan ini di Bang Bayang ya, di rel kereta mantap itu, pemandangannya indah. Ada kereta gak ya jam segini ya? Biasanya ada jam 6. Ada. Jam 6, wah Malabar udah, ada Malabar, Sat. Bener, udah lewat belum ya? Kayaknya ada Malabar dah. Tadi malam kita left, dapat kereta Bandung Raya. Iya ada nih kayaknya deh. Ada pas 6, dia, 5 Cibatu kesini 10 menit ya. Apa udah lewat dia, udah nanjak kereta api Malabar. Kita lihat di perbatasan, di perlintasan ada kereta apa enggak nih? Oh iya, dekat rel kan banyak makanan ya? Ya, kita sarapan di situ aja. Biasa beli gorengan. Iya, pas di rel pisan ya? Aduh, mudah-mudahan keburu nih ada kereta nih. Coba kita lihat nih. Iya, baru ingat ada Malabar. Soal di Cipendei jam 5:30 persiapan, waduh mantap mantap. Iya benar nih Bapak Asep Goler, Malabar biasanya kan kalau lewat Cibatu 5, wah jangan-jangan udah nanjak ya, 5:50 lewat Cibatu nih, mungkin persiapan melintas nih. Tapi kelihatan deh, di sebelah mana ya? Iya belok ke sana nih. Itu jalan kaki dari itu, dari situ ke sana. Pernah. Itu tanjakan paling terkenal di Indonesia tuh. Semua pecinta jauh ke... tapi ada 1 kilo. Kan mobil bisa masuk mau ke sono. Iya, muternya. Iya. Enggak bisa lewat sini. Iya, lewat sana. Lewat sawah. Mau sawah. No, lewat perumahan ono, gangnya di sono di mana ya? Di sebelah sono. Nah, ini rel kereta nih. Iya, ini kita makan di sini. Oh iya, benar-benar. Alhamdulillah, kita keburu kali, mudah-mudahan ada nih persiapan LS Cipendei. Iya. Oke, kita sambil nunggu kereta ya. Ajengan ya. Oh iya benar. Ayana si Koneng. Oh iya benar sih. Turun dulu. Mari. Waduh, indah. Di kereta terus ngelanggung, Cak. Ayana, ayah deh. Masih yang nyumur duit. Oh, nemai, Bu, ngelanggung. Bu, nasi koneng, Bu, yuk. Ya, ini dia. Tiber, Kadungora. Kita nanya ini nih petugas coba. Udah lewat, Sat.